Halo, salam guys. Sekarang kita ada masuk Giant TCR 2021 warna putih mutiara guys. Oke, kita lihat speknya. Group setnya menggunakan 105. Di drifternya 105. Kemudian remnya 105, rem belakang 105, kerennya sudah 105, RD-nya 105, jadi sempurna guys, 105 semuanya. Untuk framenya full karbon ya, ini juga karbon kalau nggak salah, ini karbon. Boxnya karbon, jadi full karbon. Kemudian frame-nya udah uji ya, DCI. Ini Giant DCR 2. Oke, kemudian ini sprocketnya gede guys. Jadi yang paling ini 11. Nah, 11 ya guys. Nah, yang bagusnya ini yang paling bawah 11 tit, giginya ada 11. Nah, yang paling atas ini 34 guys. Jadi enak banget buat tanjakan. TCR terkenal buat jalan raya, jalan datar dan jalan tanjakan. Nah, ini 34T yang besar buat ringan, dan yang bawah ini 11T buat ngebut. Wah, cakep banget nih guys. Jadi kombinasi yang sempurna. Untuk depannya kita lihat 50-34 ya. Jadi 50 yang besar, 50 yang 34 yang dalam ini. Ini 34, jadi ringan sekali kalau tanja-tanjaan. Istimewa nih guys. Kemudian apalagi kalau kabel sudah inner ya guys, inner semua jadi rapi. Kalau sadelnya, sadelnya bagus nih guys, punyanya Giant. Nah, kalau bisa lihat, nah, warna Dove, tulisan Giantnya warna gloss. Ini approach mungkin tipenya ya. Wah, bagus banget guys. Ya, apalagi ya ini kalau kita lihat jari-jari depannya agak jarang-jarang, yang belakang lebih banyak ya. Ini Giant TCR, ini tipe Giant yang paling terkenal. Oh ya, untuk ininya, nah ini lihatnya gimana ya, pokoknya ini oke banget deh. Gear setnya 105. Oh ya, kita lihat kalau bunyi jangkriknya kayak apa ya, gimana guys, cukup ya jangkriknya ya. Oke, terus untuk ban dia menggunakan apa ini? Oh, ini punya Giant juga guys, ban Giant tubeless. Oh ya, ini bannya sudah tubeless, jadi diisi cairan. Kalau kita goes agak jauh atau di dalam kota ada bocor,
misalkan bocor di sini kena paku, tinggal dicabut, nanti keluar cairan, cairannya langsung mengeras, udah tinggal kita bawa ke tempat tambal ban untuk tambal angin atau bawa itu ya pompa sendiri. Ini punya Gaviak C1 tipenya ya. Ini PSI-nya ukurannya 700x25C. 25 ya. Ini cakep banget nih. Ini PR2 ya. Mungkin agak gelap ini. Jadi untuk velgnya PR2. Sedangkan untuk bannya Gavia AC1. Nah, silakan cari sendiri ini bagusnya gimana, tapi saya rasa ini sudah bagus ya, guys. Oke. Ini sepeda cakep banget deh. Jadi buat mejeng sudah model oke. Kalau sepeda jajan lewat, okelah. Meskipun ada yang lebih mahal, tapi ini sudah cocok buat mejeng, guys. Eye catching banget ini. Oke, di depan ini ada Giant. Cakep, guys. Jadi warna putihnya nih putih mutiara, guys. Putih mutiara. Oh iya. Untuk tiang seat post ini udah bentuknya kepeng ya, guys. Jadi bentuknya kepeng, bukan bundar. Jadi enak, enggak usah pas ngepaskan lagi. Jadi sudah pasti ini akan lurus dengan frame. Wah, sempurna ini. Desainnya, geometrinya juga, kalau kita tahu geometri begini udah all around. Jadi enak banget ini. Jadi untuk speed tanjakan semua sudah mantap. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ini kelengkapannya sebentar ya, kita lihat kelengkapannya. Jadi ini kelengkapan di dalam box, guys. Jadi buku-buku begini. Buku instruction, seperti buku begini. Ya, ini ya silakan dibaca deh. Instruction. Nah, ini buku manualnya. Manualnya, guys, tebalnya segini, baik, guys. Kayak mau kuliah lagi. Ini mata kuncinya dipasang lagi nih, guys. Tapi ya agak norak ya. Jadi kita nggak usah pasang. Ini cairan. Cairan anti bocornya sudah dituangkan ya. Jadi tinggal pakai aja. Kemudian ada belnya Giant, kita tak pasang ya, guys. Biar rapi. Kemudian ini mata kucing juga nggak dipasang, biar rapi dan ringan ya. Ini selonong nggak kepake, ini ya nggak kepake ya. Gitu aja, guys. Jadi gitu review kita mengenai Giant DCR2. Oke, sepeda full carbon sangat recommended, guys. Oke, gitu aja dulu. Salam, guys.